Dijal ne. Halo bolong. Hadir kembali hadir di channel kesayangan kita kali ini. Apa kabar semuanya? Baik. Saya doakan sehat selalu dan penuh keberkahan tentunya. Pada kesempatan kali ini bolong hadir dari kawasan pegunungan, lagi-lagi kawasan pegunungan ini bolong Gunung Ungkal, masih di lereng Gunung Muria, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersama Gondrong Audio bolong. Gondrong Audio kembali mendapatkan job di area pegunungan, area mistis bolong. Dapat area mistis ya, kadang di pegunungan itu suaranya hilang, dimakan angin, kadang dimakan itu bolong tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Apalagi kalau di ini bolo, di tempat yang pohonnya gede-gede itu. Kadang ini bolo harus apa ya? Harus minta izin itu apa ya? Permisi. Harus ini. Permisi. Harus pemirsi sama yang ini, yang Mbak Rekso atau dan yang setempat. Dan kali ini saya berada bersama dengan ownernya langsung, Gondrong Audio, Mas Soni. Selamat siang, Mas Soni. Ya, Tribun. Kembali ya, Mas Soni mendapatkan job di pegunungan ini. Jadi tempat-tempat tinggi. Tempat-tempat tinggi. Terus jalannya es krim. Jalannya es krim, kadang juga es teh. Mantan. Sobari mantan Afrik. Yang mana sobari? Ya, itu. Mantan Afrik. Telah hati benar. Ini bola yang kemarin juga mendapatkan job di ini pegunungan, kebetulan jalannya masih tanah, terus tikungannya tajam, bahkan simpangan dengan orang pun susah, apalagi sepeda motor, apalagi simpangan dengan tronton jelas tidak bisa bolo. Nah, ini dengan Mas Wahyu yang kemarin sempat ini masuk di media juga karena di jalanan es krim tanah. Nah, untuk hari ini kita mendapatkan job lebih ini, lebih nyaman karena betul-betul jalannya beraspal bola. Gimana untuk kesempatan kali ini Gondrong membawa amunisi apa saja? Amunisinya mirip di penggung. Mirip di penggung. Untuk subwoofernya berapa? Tapi 16 sub. Ini 16 sub ya? 16 sub. Karena kemarin yang cadangan itu terbakar. Oh, yang cadangan terbakar. Lu terbakar di mana itu? Terbakar itu waktu di pertama digiling kena satu, terus habis itu di celoreng kena satu apa dua gitu, terus di puncel kena semua. Panik brojol. Tapi panik brojol ya Mas. Ini jadi, di sepul belum selesai. Panik brojol berarti itu ini spek ya. Cadangan. Jadi kemarin gara-gara pindah-pindah, yang ada spek cadangan, yang mau balik ke rumah nggak bisa, yang spek utama. Wani brodol, yang penting untuk penyewa tidak kecewa gitu. Kalau brodol sebase triple middle digetke. Gantian nganu mode tulup. Iya. Mode tulup ya, mode yang penting penyewa puas. Yang penting penyewa puas ya, inilah. Untungnya rakeh rapopo intinya. Ora sida untung, ora sida untung akeh rapopo, sing penting penyewa puas. Heeh. Buat hiburan. Buat hiburan. Ya, tapi kata Mas Gondrong yang penting penyewa puas. Pokoknya kok ora sida pati akeh. Tekor. Iya, malah tekor. Cuman semuanya sudah disiapkan ya, pokoknya untuk cadangan ini, cadangan apa itu? Cadangan komponen di rumah sudah ada, bukan? Ya, kalau di rumah nggak ada, di Pak D masih. Di toko banyak. Di toko banyak. Nah, kita, anu, kita sepil dulu bolo untuk Gondrong yang dibawa hari ini. Nah, ini untuk penyewanya, penyewa dari Gondrong Audio saya sepilkan. Nah, ini ada ini tuan rumah atau
Ini yang jadi bupati itu ya, bupati Blambangan. Ini yang jadi bupati, tapi bupatinya di Ketoprak. Nah, Ketoprak apa namanya? Wahyu Budoyo dari Ngagel. Ini bala saya sepilkan penyewa lainnya itu yang bening. Dancer kita Mbak Ayu, ada dua Mbak Ayu semua kebetulan. Dan yuk boleh kita sepil, kita mendekat, kita merapat. Lu masih kene beralih jadi profesi. Iya. Ini kru dari Gondrong yang sekarang merangkap jadi tukang pijet boleh. Ini tarifnya tarif keluarga. Oke boleh. Kita mendekat, kita merapat dengan amunisi yang dibawa oleh Gondrong. Sementara di sana juga ada audio lain peserta karnaval. Juga nanti akan satu lingkup dengan Gondrong. Ya, kita lihat boleh. Untuk no label konsep, wah konsepnya ini no label seperti ini boleh. Nah, amunisi yang dibawa pada kesempatan kali ini Gondrong Audio bersama tim Jet Sengat Community by Tiga Putra. Kita juga ketemu dengan Mbak Gondrong nih. Mbak Gondrong ini kalau tadi Mas Sony sebagai owner dari Gondrong Audio, dan kali ini kita juga bertemu dengan Mbak Gondrong. Nah, ini bapaknya, bapak kandung dari Mas Sony, owner dari Gondrong Audio. Oke, boleh kita lanjut lagi. Pada kesempatan kali ini Gondrong Audio membawa 16 subwoofer ya. 16 subwoofer boleh. 16 subwoofer single. Dan amunisi-amunisi lainnya untuk power-power di sana boleh. Power dan mixer semua sudah terpasang di situ beserta genset. Gondeng ngarepnya digajel para Mas Roji. Kayak pasir para Gondeng. Enggak. Untuk di sini yang biasanya dibandul pasir nanti akan dibandul orang pada ini waktu tanjakan-tanjakan ekstrim. Nanti akan di sini sudah disiapkan semuanya. Nah, ini nanti isinya orang-orang ini. Orang atau manusia-manusia. Ini bola. Sementara di lokasi lain ada juga sound system Bolo yang lagi melakukan cek sound untuk persiapan menuju garis start Bolo. Dan ini juga sebentar lagi dari pihak Gondrong Audio akan menuju garis start bersama dengan ini pendukung-pendukung bocil. Jajar ngene kabeh tangane. Oke, boleh. Ini sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ketika ada salah kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat dan salam satu hobi, boleh.